Oke, baik. Ini dia motornya sudah dilepaskan dan sedang dianalisa masalahnya apa. Di sini dia, teman-teman. Bapak Ibu, ini dia. Sedang dianalisa, dicek. Kenapa dia? Dalam patah ya? Kelihatan kan? Kelihatan. Jadi diangkat itu ya? Ya, ini lepas bawah. Ya udah. Ini ya, Ibu, Bapak, mau dilepas, mau diangkut semuanya gardangnya. Jadi mesti pengecekan total. Ngapain bawa unit? Berat. Ini kadang harus turun. Turun ini ya, angkat. Oke, bos. Ini lagi ini ininya ya. Udah dicek tadi. Ntar taruh situ dulu, ntar kita bahas. Ini udah dibongkar. Ini tuh, mungkin dalam di dalam. Tapi udah ada di sini, udah ada videonya. Oh iya. Ini jadi mesti dibongkar itunya, bos. Semua gardang buka semua. Semua ada forklift 1 2 3. Ini YouTube ini ya, nanti nonton ya. Ini serius YouTube ini. Ini dia semua portlet-nya. Ini portlet yang rental kita. AJT. AJT Shalom. AJT Shalom. Pregar TV. Ambil buka. Subscribe ya. Yang itu udah bisa, kalau itu udah ada diganti aja, bos. Nanti kasih anak buah gua biar dibongkarin. Nah, kalau yang ini besok juga akan saya ini tukar yang baru. Yang ini besok aku tukar yang baru juga. Nah. Jadi trouble-trouble di forklift seperti ini, elektrik. Jadi motornya udah motek, saya udah motek. Taplong. Di dalam yang kena dia ya? Kenapa sih ya? Kalau yang ini kan enggak, maksudnya kenapa sih? Di dalamnya kebakar ya, Cah ya? Ya, udah. Kalau yang itu udah pernah meleleh, Pak. Enggak mau bisa ini. Dan ini, kemudian kita ada yang ini. Kenapa sih yang paling? Hah? Ini bawa. Coba langsung.
Iya, yeah. Bawa. Oh, jangan nanti ru. Dengaran ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, ini akan kita bongkar karena di dalam yang tadi trouble sudah ada saya ini sudah harus kita angkat, kita kerjakan karena di dalamnya yang pecah. Jadi di dalam kelihatan. Oke. Okay. Kami bisa kerjakan nanti segera. Terima kasih. Selamat sore. Pak Fildus, minta surat jalan ini ya. Surat jalan yang itu. Wah, ada surat jalan. Terima kasih.